aku pelik juga juga dia ni. Kaki kencing. Ah, ni polis tu tahan lagi 9 orang ni apa hal ni? Ah. Depan mata hang, hang tak boleh tengok ada orang tak ada orang dalam dalam apa? Duduk-duduk do lombong REE tu. Terima kasih Sanusi memudahkan kerja-kerja kita semua. Ha, terima kasih Sanusi. Korang boleh buka Malaysia Forward dekat Facebook. Korang boleh tengoklah berkenaan dengan siap polis ada buat. Ha. Ni. Nak pakai lawyer dah je ni. Ha? Orang tu nak pakai lawyer ke tak? Boleh-boleh. Nanti kita tanya dia bang. Ramai tu bang. 9 orang. 9 orang dah 20,000 dah berapa tu? Kaya-kaya. Okey. Dekat 200,000. Boleh belanja Adam, ha, boleh belanja Adam. Tu. Belanja Adam berapa? Senang je nak beli. Okey. Macam Nusi lah Adam. Senang je nak beli. Okey, ni saya buat naik seorang yang tidak berpuas hati. Saya nak menasihatkan Abang Mr. X ni. Kalau saya bawa tetamu, nak tanya soalan pun, lepas tanya soalan biarlah dia jawab Abang Mr. X. Eh? Okey. Kami boleh tak tanya soalan. Yani, sat. Yani, happy birthday. Sat. Happy birthday kedua belah dah. Bagi hadiah dekat Rania ni. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cik Yani. Allah selamatkan kamu. Happy birthday Yani. Terima kasih. Bagi paus kat Yani. First time aku sambut birthday dekat TikTok. Terima kasih. Happy birthday host. Thank you so much. Okey, apa dia nak cakap? Okey, selamat ulang tahun. Boleh tak saya nak cakap sikit ni? Silakan Mr. X, silakan Mr. X. Macam Yana nak cakap. Yani ke Yana apa ni? Ha? Yani ke Yana ni? Nama. Tadi Yani cakap pasal kecuali hari itu, Yani sebut Sanusi Menteri Besar depan mata dia, dia tu kerja dekat situ ke? Oh. Dah tu? Apa dia buat zaman? Tak, saya tanya awak, dia kerja, skop kerja dia kena jaga RE tu ke? Sekarang ni tanggungjawab siapa yang nak dipersalahkan? Tak, tanggungjawab tu jabatan hutan, jabatan galian, polis, polis hutan, semua tu tanggungjawab je. Kalau macam tu, dia kena ambil tahu lah. Kena suruh Amiruddin tu pergi jaga dekat tu kilang-kilang yang lepaskan apa ni? Pencemaran kat Sungai Selangor tu. Diam, yang lain diam. Tadi kata boleh tanya soalan. Kami jawabkan nak cakap. Nak cakap. Ini soalan. Ini lagi lah kami jawab. Sebab kerja MB kan? Sabar. Okey, jawab. Sekarang dengar jawab. Saya penggemar Mahusin. Anwar Ibrahim tu kalau datang tempat saya dulu, saya yang sambut dia. Mohon saya. Awak pun tak pernah duduk sebelah Anwar Ibrahim lagi. Minum kopi dengan dia, sepan-sepan tak pernah lagi. Jadi jangan itu sebab saya telah diajar oleh Anwar Ibrahim daripada dulu lagi. Semangat. Tak penting. Diam. Bagi Abang Saiful jawab. Silakan. Abang Saiful sila. Ya. Okey, host hubung kait antara Sanusi dengan kes RE ni ada 4 hubung.
pertimbangan utama eh. Pertama sekali, dia sebagai adun jeneri yang sebahagian daripada kawasan pencerobohan perlombongan REE di bawah dun jeneri. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, dia juga adalah pengerusi MBI, syarikat yang merupakan tuan punya tanah yang dicerobohi dan dia, di mana REE dikeluarkan sebagai hasil. Yang ketiga, dia juga adalah exco hasil bumi negeri Kedah, yang mana segala perkara berkaitan dengan hasil bumi negeri Kedah adalah di bawah bidang tanggungjawab beliau. Dan yang akhir sekali, dia juga adalah Menteri Besar Kedah yang mengawal sedia keseluruhan perkara yang berkaitan dengan negeri Kedah, khususnya berkaitan dengan hasil bumi di kawasan kampungnya sendiri. Wallahualam. Okey, sekarang ni cerita macam tu. Okey, benda tu bukan jawapan yang tepat tu. Yang ni punya cakap tadi, cakap Sanusi tu ke depan mata dia. Sekarang ni, kalau Sanusi tu tidak mengerahkan semua agensi-agensi kerajaan. Okey, saya nak. Okey, okay, dengarlah dulu. Dengarlah dulu. Dengar dulu. Dengar dulu boleh tak? Bagi ha. Saya cakap. Okey. Siapa dia? Host. Bagi saya host, siapa dia? Bagi saya mute je. Mute tanya dia. Saya cakap dulu. Bagi saya cakap dulu. Silakan. Bagi saya cakap dulu. Garang sangat dah, kenapa? Bagi saya cakap dulu, faham tak? Diamlah. Yang ni nak jawab tu, kau diamlah. Eh, anjing. Anjing. Kenapa anjing? Bagilah yang ni jawab. Diam anjing. Ada. Diam dulu boleh tak? Anjing betul lah dia. Menyalak dia. Silakan yang ni. Pernah kalau lah. Jenis tak boleh nak biar kau orang bercakap, sila turun. Sekali lagi. Sebab saya tak ada masa nak hadap orang-orang macam ni. Eh? Kalau jenis yang panah yang nak bontol tu, tak payah. Kalau jenis yang tak reti nak berhujah, tak payah naik kat rumah orang untuk berhujah. Okey, saya nak tanya. Dia katakan kompartmen berkenaan bersebelahan dengan plot perbadanan Menteri Besar MBI Incorporation Kedah yang mengusahakan ladang musangking dan ladang solar. Jika bersebelahan dengan plot perbadanan Menteri Besar Kedah, adakah tak ada Menteri Besar Kedah ni sampai tak tahu ada REE telah dicuri di sebelah plot perbadanan ni? Satu. Kedua, setiap lori yang keluar masuk dan orang yang masuk ke hutan simpan berkenaan untuk apa-apa tujuan pun, adakah Jabatan Hutan tidak memberitahu atau memberi maklum kepada pejabat Menteri Besar? Sampai adakah Menteri Besar tidur sampai tak tahu apa yang terjadi di dun dia sendiri? Itu dekat dun dia, bukan dun orang lain. Dia tak boleh nak salahkan adun lain berkenaan dengan tidak ambil tahu apa yang terjadi di dalam kawasan sendiri. Even berapa banyak laporan polis yang telah dibuat oleh penduduk setempat, bang. Banyak ada laporan polis yang telah dibuat penduduk setempat, kenapa sampai tak ambil cakna langsung? Adakah anda sudah tahu siapa yang ada di atas itu untuk mengambil REE? Sebab lori yang keluar masuk selama ini pun lalu kot kampung tu, dan untuk mendapat keizinan untuk lalu kot kampung tu, lori-lori tu perlukan kelulusan daripada Jabatan Menteri Besar ini juga. Daripada majlis daerah sama. Jadi untuk mengatakan dia tidak tahu, itu tidak benar. Sebab dia tu, lori tu sekali bawa, dia bukan bawa hasil sikit-sikit, juta. Dan saya nak tanya, thank you Fabio. Saya nak tanyalah, kalaulah orang curi REE ni nak jual kat mana? Ini bukan macam curi masuk rumah orang, curi barang kemas ke, curi duit ke apa. Dia boleh guna jual kat mana-mana. Tak. REE ni mesti ada pembeli dia yang tahu apa yang nak dibuat dengan REE ni. Nak diekspor ke mana? Kat mana nak proses ni? Make sense tak dari akal kamu? Orang tempatan yang curi. Ataupun maknanya tak ada satu syarikat yang besar akan beli dan gunakan benda itu. Faham tak? Sebab benda tu
juta tau. Aha, dia bukan orang biasa-biasa boleh beli ni. Boleh tak saya berdekat pula ni? Tak logik kalau kata dia nak bagi alasan bahawa. Saya berdekat sikit tak boleh. Ya ilah, ya ilah. Okay, awak cakap macam tu, lori semua tu, itu bukan kerja seorang menteri besar kalau nak kena duduk 24 jam. Sebab tu ada PTG, ada polis, okay, ada polis hutan. Ya, menteri ni bodoh ke bengong ke? Takkan satu laporan pun tak sampai ke MB. Kau kena faham apa yang ni yang cakap tu, itu satu kiasan. Yang depan hidung kau apa, kau ni kenapa bangang sangat? Apa pula, kalau tak sampai laporan, takkan ada orang kena tangkap. Sekarang ni, Menteri Besar dah keluarkan dah, Sanusi dah keluarkan dah arahan untuk ni, menangkap kapal-kapal yang curi. Tanya hang, aku tanya satu benda aja. Kalau hang reti lah, kalau hang reti lah. Kalau kira tanggungjawab, saya nak tanya lah. PMS pergi ke universiti, pelajar-pelajar mengadu dekat dia berkenaan dengan kerusi, meja, dewan tak cukup, aircon tak sejuk, peralatan tak cukup. Ya, itu semua bukan kerja PMS. Bukan kerja dia nak pergi tengok gym, nak pergi tengok dewan, nak pergi tengok kursi, bukan. Tetapi bila ada sampai aduan kepada dia, dia still menyampaikan ataupun memberi arahan walaupun itu bukan kerja dia. Hang tak boleh kata, dia bukan ranger hutan. Dengar dulu. Ya, sekarang ni betul kan? Macam awak cakap. Dengar dulu. Dia bukan ranger hutan, ya. Tapi di bawah bidang kuasa siapa? Dia menteri besar. Dia dah bagi arahan. Kalau orang bawah tak buat kerja, okey, sama macam ni cerita dia. Ni, kes 90 juta Kementerian Sumber Masa. Awak salahkan menteri. Aku pun tak tanya soalan lagi. Kalau awak salahkan menteri PKR kan? Tak kan? Awak salahkan orang yang buat kerja, yang tak buat kerja betul tu. Ni, aku nak tanya. Sanusi bagi dekat pelombong tu, lesen apa? Yang hantar pelombong mana? Pelombong mana? Hang sebut pelombong mana? Hang yang mencuri tu. Hang sebut dulu. Sanusi bagi lesen apa? Tak, jawab dulu. Sanusi bagi lesen apa dekat pelombong tu? Jawab dulu. Okey, dengan secara tepatnya beginilah. Sanusi lepaskan anjing paling garang dalam room ni. Sanusi dia duduk lepas anjing paling garang ni. Berapa payment tak? Okey. Aku nak tanya memorandum tu. Tak. Ni, dua orang yang daripada orang asing, yang datang daripada China tu, yang duduk di atas bukit tu, dia datang daripada mana? Bukankah dia, adakah dia naik, orang yang dikatakan pendatang haram, yang naik boat yang tiba-tiba sampai di Kedah? Tidak. Sebab sebelum itu, dia ada sign satu MOU dengan satu, ya? Apa dia bang? Dia ada sign satu MOU dengan saya kat China dan dikatakan mereka Tak apa, jawab lu. Mereka pergi ke bukit tu untuk mengambil sampel sahaja. Dia ambil sampel sahaja. Tapi masalahnya ambil sampel sampai lama macam tu, sampai berlori-lori keluar masuk, itu bukan ambil sampel dah bang. Tiba-tiba bila terkantor Okey. Soalan aku, lesen ya? Lesen. Boleh saya orang Kedah jawab? Okey, silakan. Kenapa kena mute? Tak, sekarang ni saya nak tanya. Dia cakap. Yang ni ada sebut tentang perjanjian usaha sama atau MOU antara negeri Kedah ataupun melalui MBI dengan sebuah syarikat milik negeri China. Itu betul berlaku dan syarikat itu mempunyai track record buruk perlombongan REE dengan kaedah yang sama di beberapa buah negara di Asia Tenggara.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dalam peringkat untuk menyiasat. Saya dihantar satu surat yang dikatakan ditandatangani oleh Menteri Besar Kedah memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan permit kerja sementara kepada beberapa warga daripada China untuk bekerja dalam industri perlombongan. Cuma kita tak mahu nak dedahkan benda tu kerana kita nak pastikan dulu kesahihan surat tersebut. Kita tak mahu jadi macam walau. Kalau tak sahih, dapat benda edar benda walaupun palsu. Itu benda tak sahih, tuan lawyer tak perlu cakap. Yang ketiga. MB Kedah ke nama Sanusi tak perlu. Jangan cabar. Yang ketiga. Kalau tak sebut, tuan lawyer. Dengar apa saya cakap. Teruskan Pak Zepul. Kita nak dengar. Yang ketiga, bila kita sebut sebagai bidang kuasa, khususnya sebagai exco hasil bumi negeri Kedah, segala perkara yang berlaku berkaitan ini industri perlombongan, mengeluarkan hasil biji ataupun REE, sama ada secara berlesen ataupun secara haram, sudah pasti dalam lingkungan maklumat dan dalam lingkungan bidang kuasa exco tersebut. Walaupun dia keluarkan arahan, dia kena pastikan bahawa arahan itu diikuti. Kita fikirkan, kes ini bukan baru. Sudah ada beberapa orang yang sudah ditangkap dan didakwa di mahkamah kerana mencuri. Dan dia kata sekarang ini orang dah tak boleh masuk kawasan tersebut. Hari ini masih ada lagi orang yang ditangkap. Dan saya yakin orang yang ditangkap tersebut adalah warga asing. Jadi sewajarnya dia selaku exco, selaku menteri besar, selaku ADUN dan selaku pengerusi MBI memberikan jawapan bagaimana perkara itu terus berlaku sehinggalah sekarang. Wallahualam. Thank you, Mariah. Bagi kita jawab pula. Okey, sekarang ni contoh dia sekarang ni, dia dah bagi arahan. Tak, kalau orang nak mencuri, kalau macam tu senanglah orang nak mencuri. Kalau macam tu cerita dia orang mencuri kan, dia nak mencuri macam mana cara pun tak boleh masuk, dia boleh pecahkan juga. Takkan tu salah orang lain juga. Macam tadi yang dia cakap tu, macam sabitkan Sanusi dengan apa agreement untuk troker itu adakah satu tuduhan yang mengatakan syarikat yang kena tangkap tu adalah orang yang Sanusi bagi permit tu? Saya nak tahu tu sebab saya tengah rekod ni. Kalau betul tahu undang-undang, itu satu tuduhan. Rekod. Awak nak cakap Sanusi terlibat ke dalam tak berhati-hati bila saya bercakap. Pertama sekali, saya tidak pernah kata Sanusi beri permit. Untuk membawa masuk pekerja asing untuk terlibat dalam aktiviti perlombongan. Faham dulu, jangan duk masuk campur tak tentu hala. Punya rekod melakukan aktiviti perlombongan yang meninggalkan kesan negatif alam sekitar di negeri-negeri yang mereka terokai di Asia Tenggara. Clear tak? Kalau tak clear, saya boleh ulang balik. Dengar dulu bagi elok-elok. Jangan buat kesimpulan sebelum dengar. Okey, saya nak jawab pula. Yang ada rekod tu, yang tidak baik tu, tak dengarlah pula ni. Saya faham. Saya faham lawyer cakap apa. Sekarang ni saya nak tanya, kalau betul ada rekod, sekarang ni kerajaan pusat di bawah Kementerian apa? Sumber Asli Manusia boleh terminate permit tu.
Kalau benda tu tak betul, boleh terminat. Dan lepas tu, okey, kalau betul ada unsur-unsur yang unsur-unsur penyembaran. Tak, sekarang tak, KPM sekarang, yeah, sekarang ni siapa pegang? Ya, sekarang ni. Lesen bawah kerajaan negeri. Saya bercakap, awak bercakap. Lesen bawah kerajaan negeri. Mr. A, hari ni bangang kau. Tak, saya bercakap, awak bercakap. Okey, sekarang ni, lawyer yang dekat luar pun boleh tahu syarikat itu banyak meninggalkan kesan-kesan. Kenapa tak hantar data tu kepada KDN? Tutup balik tu permit tu. Tarik balik permit tu. Masalah tu. Tarik balik. Tak tarik balik. Pusat tak pernah buat keluar balik permit. Benda tu boleh tarik. Contoh dia buat keluar permit. Okey, Abang Mr. Ed yang dulu bagi orang lain jawab pula. Bagi aku lah. Sekejap. Sekarang ni bukan masalah permit ke apa. Orang kata pasal kecurian di depan hidung, iaitu di hidung dia sendiri. Depan hidung tu maksud dia sanusi kena jaga kat sana lah. Tak, contohlah macam awak sekarang ni. Awak. Pakcik diam. Pakcik S diam. Rekod saya nak cakap ni. Ini adalah satu kegagalan yang besar untuk seorang menteri besar. Satu kegagalan yang besar. Dahlah sukar untuk tangani, lepas tu dia ada tak dia buat satu kenyataan yang khusus untuk mengenai ataupun kronologi mengenai kecurian hari ini, dia terangkan kepada rakyat? Tak ada. Ada tak? Ataupun dia bagi tahu situasi terkini mengenai perkembangan siapa yang telah didakwa atau sebagainya? Ada tak dia siasat siapa yang curi ni? Dia bagi tahu hangpa tak siapa yang curi? Kalau orang curi dekat dalam negeri hang tak mahu tahu lah siapa curi? Aku nak tanya. Okey, bagi saya jawab pula. Tak, sekarang ni yang tangkap tu polis. Kalau betul, polis dah bagi tahu dah. Polis takkan diam. Polis takkan diam. Polis pun tak tu. Sebab apa mereka ni? Sebab apa? Tak, jangan tanya. Polis. Kau dah rekod belum ni? Bagi aku terang kat dia pasal tu. Ni, lesen tu dikeluar oleh kerajaan negeri. Pusat nak terminate macam mana? Cerdik sikit, guna otak sikit. Nak tu hutan simpan kekal. Bila hutan simpan kekal, bawah kerajaan negeri. Guna otak sikit bila cakap. Bagilah aku cakap dulu. Aku dengar ambil tiap lama. Dengar. Okay, cakap. Salsa ada apa ni? Jadi aku nak bagi yang cerdik. Pelik betul. Baru boleh. Maknanya dia marah sangat weh. Aku nak terang. Kenapa beria sangat backup ni? Orang ni bangang tau. Beria sangat backup ni? Ada share ke apa ke engkau yang buat kerja-kerja tu? Ke macam mana ke? Beria sangat ni? Kau dah rekod belum? Kau dah rekod, aku nak nyanyi ni. Happy birthday Yani. Happy birthday Yani. Happy birthday Sanusi. Sekarang ni KDN boleh terminat kalau ada benda yang salah. Bagi aku cakap dulu. Sanusi pun pemohon. Bagi kasar cakap ada pening lah. Ni, Mr. X, guna otak sikit. Hutang simpan kekal ni. Apa ni? Adam. Sanusi hantar anjing kau hari ni. Hantarlah besok. Kesian yang ni. Baik, Adam. Okey, hutan simpan kekal ni di bawah kuasa menteri besar. Jadi, apa segala tentang hutan-hutan ni, lesen nak keluar kau, lesen menatang apa nak keluar pasal hutan, kena menteri besar yang lulus. Jadi, bila berlakunya kejadian kecurian ni, siapa yang harus bertanggungjawab? Nak salah aku pejabat hutan ke apa semua? Pejabat hutan apa semua? Hang kena bertanya Sanusi yang terima laporan tu semua. Jadi sebagai seorang menteri besar yang bertanggungjawab, tapi bagi aku dia tak bertanggungjawab pun sebab dia tak tahu. Dia cuma abang tak tahu. Jadi tengok dulu bahagian kuasa dia tu. Lesen siapa buat keluar ni nak suruh pusat terminate. Hang ni guna otak sikit. Itu kerajaan, kuasa kerajaan negeri. Dan kerajaan pusat tidak pernah mengeluarkan lesen melombong REE. Tapi kerajaan negeri mengeluarkan lesen eksploitasi. Hantar tak lesen eksploitasi tu apa dia?